Lukislah betul-betul. Yelah, yelah. Kali ni betul-betul. Saya suka, saya suka. Biar aku lukis. Gambar kau dah ada balik. Susahnya. Macam mana nak habiskan cerita ni? Apa ni? Animasi terakhir? Menarik juga. Pengakhiran cerita ni. Nak dengar? Duduk. Tak payah nak bising-bising. Cerita tu dah habis. Aku nak balik. Huh? Aku pun. Nanti. Malam ni akan keluar episod pertama. Huh? Cerita robot you dan I. Wah, macam menarik je. Tapi... mana korang tahu cerita ni? Sebab kita orang yang tu. Tak. Adalah. Mana boleh bagi tahu? Alah. Musim seterusnya, ada banyak lagi cerita-cerita kita orang yang menarik. Betul-betul-betul. Saksikan Upin Ipin setiap hari. Sebab apa? Sebab kita orang luar biasa. Cepat. Seronoknya. Banyak buku baru. Aku sebuah buku. Macam menarik je. Jom baca. Aku sebuah buku. Penatnya duduk dalam kotak. Kena impit lagi. Rimas. Betul. Gelap pula tu. Cantiknya rumah baru kita. Luas dan kemas. Ada namalah. Apa nama dia? Perpustakaan Ilmu. Kawan-kawan, keluarlah. Tengok rumah baru kita ni. Cepatlah. Selamat ke kat luar tu? Jangan takut. Selamat. Jaji, jom. Tolong saya. Jangan marah. Ini rumah baru kita. Kenapa? Tak percaya ke? Dah tengok, percayalah. Besar betul. Bersih pula tu. Langsung tak ada apa. Rak ni pun kukuh. Tak goyang-goyang. Halo. Saya suka. Asyik. Ini apa tu? Shhh. Dengar. Itulah. Kita bising sangat. Dah ada orang dengar. Kat perpustakaan mana boleh bising? Kita kena senyap. Kita sampai. Siapalah yang buka kotak buku ni? Dah tu, tibianya buku-buku ni berselera. Tak reti nak susun elok-elok kat rak. Aku sebuah buku 123. Masa untuk buka.
Selamat datang. Wah, banyak buku. Ui, ramainya. Habis lah kita. Saya suka, saya suka. Nanti ramai orang baca saya. Dia orang datang. Jambatan Ilmu. Sila datang lagi. Ding, ding, ding. Haros, cepat pergi, cepat balik. Cari adik-adik engkau, suruh balik segera. Mana diorang pergi? Katanya pergi main layang-layang. Mesti kat padang. Wah, tingginya layang-layang. Pandai semua main. Hai, Karos. Hai. Kak, seronok main. Angin kuat. Layang-layang semua terbang tinggi. Yelah, tapi Opah suruh balik. Sekarang, sebelum hujan. Kalau Upin dan Ipin balik, saya menang. Bobles, Bobles! Dah nak kalah dah tu. Kecap-kecap, kita orang tengah menang ni. Layang-layang paling tinggi. Betul-betul. Thank you.
Bagus, semua dah balik. Mana budak-budak ni tak balik-balik? Pa! Pa! Ros! Ros tak sempat pergi kedai. Angin kuat sangat. Sampai ada pokok tumbang. Mana adik-adik kau? Hah? Diorang tak balik lagi? Hello? Alang, Upi Ipin tak balik-balik lagi. Ha? Tak balik lagi? Ha. Ha, yelah, yelah. Ha? Loh, tak ada elektrik pula. Hello? Ha? Hello? Hello? Opa, apa tu cakap? Dia akan pergi cari. Opa! Ya Allah, kau lindungilah kedua cucuku. Atuk, putih beliau kejar kita. Cepat, lagi-lagi.
Angin sudah pergi sana. Rumah kita. Mana budak-budak ni? Tak boleh balik lagi. Itulah, risau Opa. Harap-harap tak dalam jumpa mereka. Ribut puting beliung. Biarlah tu. Nak ke mana ni? Masuk rumah. Jangan, tak selamat. Kita ke bawah rumah. Dah pergi sana. Syukur kita selamat. Harap-harap orang lain pun selamat. Opa! Opa! Mana korang pergi? Risau Opa. Aku jumpa dia orang kat pondok mainan. Nasib baik Atuk datang. Kalau tak, puting beliung dia bawa kita orang terbang. Betul-betul-betul takut sangat tadi. Asyik main je. Kenapa dah cakap? Balik cepat. Degil. Angin puting beliung memang suka sedut budak-budak degil macam korang. Baik-baik sikit. Tahu. Apa-apa pun korang dah selamat balik. Cakap apa pada Atuk? Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk! Beranda ni macam mana? Besok aja Atuk baiki. Sikit je tu. Atuk balik dulu. Upin, Ipin, pergi mandi. Opa, tadi kali pertama kita orang tengok puting beliung. Betul-betul-betul. Sebelum ni, tak tahu pun apa puting beliung. Puting beliung tu macam tiup angin yang berpusing menyentuh tanah dan terus ke awan. Angin yang ada dalam puting beliung berpusing dengan pantang akan angkat dan musnahkan apa saja di laluannya. Oh, itu yang kita nampak. Rumah, pokok, semua terbang. Ya?
puting beliau ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Kalau tidak, hancur. Yeay! Rumah baru. Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi, bila hujan dengan angin kuat berserta ribut peti yang luar biasa, berjaga-jagalah. Macam mana agaknya tu? Kita orang tengok tadi, rumah dia teruk. Assalamualaikum. Ha, tu. Upin. Upin. Rumah tu dah roboh. Boleh tumpang tidur. Huh?